나한테 차인 지 6개월 만에 결혼해? 내가 안 오면 의심받지 이 생각 없는 둘아 예쓰 어 우리 윤도 시대 어? 한방젤리 겨자 마트 라스트 원 재수없어 1년 그 하나 매출 1등 못하는 결혼이야 내 나, 사내연애 했던 거 아, 바람핀 쓰레긴 줄 알았으면 그런 배려는 안 했지. 아, 내가 너 결혼한테 축의금 꼭 돌려줄게요. 한식을 올리면 축하금 300에 신흥휴가 2주마다 2박 3일 휴가. 아, 그놈의 결혼. 내 신랑이. Kali ini Minat akan membahas drama Korea terbaru yang berjudul No Gain No Love. Tanpa berlama-lagi, episode 1, m a r 요 i o Mari kita review. Sun Young adalah wanita yang begitu perhitungan dan tak mau rugi. kini ia dengan berani mendatangi pernikahan mantan kekasihnya yang enam bulan lalu putus. hye Young terpaksa datang untuk menghindari kecurigaan karena hubungan mereka diam-diam tak diketahui rekan lainnya, tapi semesta menunjukkan bahwa pria itu telah berselingkuh dari dirinya. Sebetulnya lah yang memutuskan terlebih dahulu, dan akhirnya dengan berani He yang memprovokasi dengan memakai alas meja berwarna putih dan memakainya menjadi sebuah gaun, lalu berfoto dengan pengantin. Tapi ternyata itu hanyalah bayangannya saja. Kejadian aslinya adalah ia malah saat berfoto He yang tak sengaja menangkap buket bunga mempelai. Sampai di rumah ia disambut oleh saudara-saudaranya. Heong pun gontai, bukan karena sedih ditinggal menikah, tapi merasa rugi memberikan amplop karena telah diselingkuhi. Benar-benar sudah kebiasaan Heong selama ini, dan alasan ia putus dengan para kekasihnya yang terdahulu ya, karena Heong sudah merasa dirugikan oleh para pria itu. Kenapa sih Heong begitu sangat perhitungan dan tak mau rugi? Ternyata dulu, ketika masih kecil. Ibunya bagaikan malaikat, di mana selalu membawa anak-anak untuk diasuh. Heyong yang anak kandung merasa kekurangan kasih sayang dari orang tuanya. Dan akhirnya Heyong pun tumbuh menjadi seorang wanita yang selalu merasa kekurangan dan kerugian. Di tempat lain, Kim Ji Uk, seorang pria gondrong yang kini sedang diwawancarai. Tampak ia percaya diri dan setiap kata-katanya mengalir bagaikan seorang pria suci. Namun para pewawancara memberikan pertanyaan yang menjurus ke arah pelecehan. Kim Jiuk pun mengeluarkan jurus pria sucinya lagi. Dan setelah itu Jiuk meminta maaf pada rekannya yang lain karena sudah mengacaukan wawancara mereka. Dan sebutan orang suci memang sudah melekat di diri Jiuk karena ia adalah orang teladan yang bahkan bisa menangkap banyak penjahat. Bahkan Pak Polisi pun takjub padanya hanya saja tak suka dengan penampilan pria itu. Sedangkan Heyong ternyata merahasiakan kondisi ibu mereka yang demensia pada adik angkatnya, Lee Song. Jiuk bekerja sebagai kasir di lingkungan rumah Heyong, dan Jiuk begitu membenci rokok juga wanita itu yang demen sekali dengan rokok. Lalu ada Nam yeon ia adalah adik angkat dari Heyong seorang penulis novel fantasi, dan Hei Song adalah seorang pengisi suara. Sebelum tidur, Nam Jayon menyempatkan diri untuk membaca komentar-komentar di novelnya. Ada pro kontra di sana tentang alur cerita yang telah ia buat. Dan ada saja tingkahnya, He Young dan Jiuk bertengkar perihal hanya sebuah jeli langkah. Sementara itu, non jauh di sana, keluarga konglomerat sedang sarapan bersama dan si istri ternyata adalah penggemar berat dari novelnya Jayon tadi. Tampak suaminya melayani istri dengan baik, tapi itu karena dia sepertinya telah berselingkuh beberapa waktu lalu. Anak mereka bernama Bo Kyuhyun, dan ayah merasa tak puas dengan kinerja anaknya karena perusahaan mereka hanya menjadi nomor dua. Maka dari itu lebih baik menikah saja. Tapi Kyuhyun menolak dan akhirnya ayah membuat sebuah kesepakatan. Di mana dalam satu tahun, Kyuhyun harus meraih pendapatan terbanyak. Jika tidak, maka ia harus menikah. Hai yang bekerja di perusahaan bernama Kubi Education. Di mana Kyuhyun adalah pemimpinnya. Dan sekarang dia pun mendagi angpau yang diberikan di pernikahan mantannya itu. Karena merasa dirugikan telah diselingkuhi. Namun, pria itu tak merasa bersalah, bahkan mengatainya sebagai orang perhitungan, dan katanya akan mengembalikan uang itu di pernikahan Heong nanti. Tapi sebetulnya, yang perhitungan itu adalah mantan kekasihnya itu, karena ketika mabuk, pria itu secara tersirat merasa keberatan dengan keberadaan Ibu Heong yang demensia. Ternyata, percakapan itu didengar oleh Jiuk yang ada di sana juga. Dan meskipun Jiok tak suka bau rokok dengan baik hati, ia memberikan rokok pada Heong yang sedang kalut itu. Dan kini Heong tak gentar, ia mengancam mantan kekasihnya dengan mendekati istri pria itu. Dan karena takut ketahuan, pria itu bergegas mendatangi Heong, yang ternyata Heong hanya menakut-nakutinya saja. Bahkan pria itu sampai keringat dingin. Akhirnya ia berlutut di hadapan Heong dan berjanji akan mengembalikannya saat Heong menikah nanti. Dan karena Kyuhyun ditantang oleh ayah, ia pun membuat kontes internal untuk mencari para pegawai teladan. Heong pun menganga. Itu berarti promosi jalur cepat untuk naik jabatan. Tapi masalahnya, tak ada wanita lajang yang berada di tim pemimpin itu. Semua sekretarisnya adalah laki-laki. Mungkin untuk menghindari skandal yang pernah dibuat pimpinannya dahulu. Ah, Heyong kesal. Dan sesampainya di lingkungan, ia pun memesan miras di tempat Jiuk bekerja. Sambil memikirkan ucapan dari rekan kerjanya tadi siang, katanya jika sudah menikah, maka akan mendapat banyak tunjangan yang berbagai macam. Heyong pun sangat kesal. Dan Heyong yang kini sudah mabuk pun tiba-tiba mendatangi Jiuk dan berkata, jika ia membutuhkan Jiuk untuk menjadi mempelai prianya, dan episode satu pun berakhir di situ.